Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-7 Minggu 25 Oktober 2020 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Liga Spanyol Jornada ke-7 Minggu 25 Oktober 2020, Atletico Madrid menang 2-0 versus Real Betis. Hasil pertandingan Sabtu 24 Oktober 2020, Elche menang 2-1 versus Valencia. Barcelona kalah 1-3 versus Real Madrid. Osasuna menang 1-0 versus Athletic Club. Dan Sevilla kalah 0-1 versus Eibar. Klasemen sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-7, Real Madrid memimpin dengan koleksi 13 poin, diikuti Atletico Madrid dan Real Sociedad dengan koleksi 11 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Deportivo Alaves, Valladolid, dan Levante. Top skor sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-7, Francesco Alcácer, Ansu Fati, dan Luis Suarez masing-masing dengan koleksi 4 gol. Top assist sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-7, Lee Kang In memimpin dengan torehan 3 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Spanyol tahun 2020-2021. Jadwal pertandingan Minggu 25 Oktober 2020, Valladolid versus Deportivo Alaves jam 20.00 dan Cadiz versus Villarreal jam 22.00. Jadwal pertandingan Senin 26 Oktober 2020, Getafe versus Granada jam 00.30 dan Real Sociedad versus Huesca jam 03.00. Jadwal pertandingan Selasa 27 Oktober 2020, Levante versus Celta Vigo jam 03.00. Seluruh pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.